Timnas Indonesia kalah lagi. Kali ini di gelaran uji coba menghadapi Afghanistan pada Selasa 16 November 2021 lalu. Hal ini mengingatkan pada kritik Diego Michel. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Perlu dicatat, laga uji coba ini dinilai penting sebagai persiapan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2020 yang akan dilangsungkan pada 5 Desember hingga 1 Januari nanti. Sepanjang laga, meski Timnas memiliki banyak peluang dan mendominasi sejak babak pertama, namun tak ada satupun serangan yang masuk ke gawang lawan. Kesalahan antisipasi bek Timnas di babak kedua justru membuat Omid Popalzai mampu menjebol gawang Muhammad Riyandi. Skor akhir 1-0 untuk Afghanistan. Kekalahan ini mengingatkan pada kata-kata mantan pemain Timnas Indonesia, Diego Michel. Menurutnya, hingga 40 tahun ke depan, Indonesia tetap sulit ke Piala Dunia. Dalam 40 tahun, tidak bisa Timnas Indonesia main di Piala Dunia. Mungkin di atas itu, ucap Diego Michel saat jadi bintang tamu di YouTube KRTV. Namun, hal yang berbeda jika PSSI mau mereformasi sepak bola Indonesia. Andai federasi cepat memperbaiki infrastruktur dan kompetisi, maka lebih mudah ke Piala Dunia. Kalau PSSI sudah mulai dari sekarang, mulai membangun infrastruktur untuk pemain junior, fasilitas sudah mulai dibangun, sebut Diego Michel. Mungkin 20 tahun lagi Piala Dunia, soalnya itu butuh waktu menemukan bibit pemain junior. Mulai dari situ, imbuhnya. Diego Michel sendiri saat ini sudah tak aktif dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun, bek 31 tahun itu tetap menjadi andalan skuad Arema FC selama BRI Liga 1 2021-2022. Sama seperti kritik yang dilayangkan oleh pegiat sepak bola nasional, Diego Michel juga menyoroti minimnya infrastruktur yang disiapkan PSSI untuk sepak bola Indonesia. Menurut saya, infrastruktur, sekolah, sepak bola, fasilitas, lapangan bola juga masih kacau. Banyak yang masih kurang, ucap Diego Michel di unggahan video channel YouTube KRTV. Yang paling utama itu adalah infrastruktur untuk pemain junior. Kan itu masa depan kita. Itu penting juga dari bawah, pungkas Diego. Bagaimana menurut kalian?